tahun barunya tuh? Kenapa? Kenapa gak ada mabil langsung kotanya lah, ferinya lah? Gak bisa. Iya kan, lebih parah ke kotanya lah. Mungkin jalur anunya lah. Kalau batu licin kan langsung kotanya, batu licinnya. Nah, kota barunya ini kan ada langsung ke kotanya. Baru kita lanjut ke Batu Licin. Lain aja udah ada Batu Licin. Loh, naik kapal ferinya ya di anu. Aneh. Cepat video no. Video no. Lain aja. Loh, masa gak ada video? Nah, ini saya sudah nyampai Batu Licin, guys. Setelah dari Kota Baru tadi akan naik kapal feri ya, langsung ke Batu Licin. Mau jalan-jalan ke sini dulu sebelum besoknya pulang. Nah, ginilah guys keadaan kotanya. Jalannya ya jalan Ayani-nya gede. Ayani loh ini jalan. Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani-nya gede satu arah gitu. Enak. Setelah 200 meter, terus lurus untuk tetap di jalan Ayani. Jalan Raya Batu Licin. Woi. Aduh, sudah diam loh. Maaf ya guys. Oh, itu apa itu? Ada masjid. Ya, masjidnya bagus. Masjidnya gede, guys. Terus lurus untuk tetap di Oi. Jalan Ayani, Jalan Raya Batu Licin. Lalu belok kiri ke Jalan Transmigrasi Pajau. Guys, itu guys masjidnya, menaranya tinggi. Lah, masjidnya. Baru dicat atau ini baru dibikin? Ini simpang 4 tuh. Nah, ini ngapain simpang 4 tuh sini? Kita terus aja dulu. Nah, guys, kalau kalian belok kiri ke jalan Transmigrasi Pajau. Kalau kalian ke lurus ke sana itu ke Samarinda, kalau Kalimantan Timur ya kan, kalau ke sana ke Kaltim. Kalau ke sebelah kanan pelabuhan Speed. Kalau ke sebelah kiri nanti HSU, Hulu Sungai Utara apa ya? Muntai. Kandangan. Ya, kalau ke sana tembus kandangan, guys. Nah, ini lagi lampu merah ya kan, kita menunggu taat peraturan lalu lintas. Kita ke mana? Simpang 4 tuh, simpang 4 Batu Licin ya ini. Kita kemana? Kesana terus, kita ambil jalan. Nah, udah kok. Lampu hijau guys. Jalan Tetoko. Tetoko. Gang Tetoko. Tetoko ada mana kita? Gang Tetoko. Tetoko. Nah, kita lurus kesana guys. Terus di jalan Transmigrasi Pelajau sejauh 1 km. Tetap di jalan air sejauh 1,5 km. Nah ini guys, jalannya masih satu arah lagi, masih gede.
Bentol. Enak tuh Bentol. Di Bangue, Kota Baru, Batu Licin. Menurut kamu enggak sama aja lah. 11-12 aja. Iya, 11-12 aja. Cuma ini jalannya lebih gede. Iya. Nah, sebenarnya kan sini lain dikurung ditutup anu kan. Kalau Kota Baru kan masih dua arahnya pulaunya. Iya, marahnya pulau. Ini kan lain pulau. Eh, maksudnya nih pulau juga tapi kan pulau besar. Dicat kau, Ibnu. Di Ibnu jadi Ibnu dicat. Mana kau sana kan? Kalau jembatan ini nggak? Allah. Kalau Ibnu? Tahu. Ini aja nih, soalnya aku temui. Mana siapa ini ngerinya? Hah? Itu loh ngeri. Biasa kan. Ini apa sungai? Cublok nanti. Hati-hati. Oh, buahnya kayak gini. Aduh. Melebu. Nah, kayak gini lah. Kok kuat nyandang yuk? Kuat nyandang ya kuat. Enggak kok gua. Iyalah, kada gugur. Ini loh, penyangganya cuma ini loh. Itu kada gugur. Tuh. Ininya gede, penyangganya halus. Ada musiknya juga. Iya. Gua apa itu? Gua apa itu dalamnya? Lebu kan loh. Naik tangga tuh kemana? Itu Ulang gak masuk ke ya, apa namanya? Oke mbak, gua utama ya. Naik gua oh. Ya sini lah. Masuk kok. Oh. Kisahnya kepala tadung kok. Ih, ngerinya. Ini sini lagi kan, bar. Oh, adem yo. Oh, dinginnya. Ya. Oh. Cuma ada kuku ya, baik kamu ya. Ada. Aneh lah. Biar aja. Terus sana tuh.
masuk. Mau masuk? Mana? Mau masuk ke sana? Lebur kok. Itu kok. Tembus yang sana nanti kalau mau. Itu tuh berapa kilo? Tapi enggak jauh dari dalamnya, enggak jauh. Gimana kayaknya jauh gitu loh. Sini dong. Wala. Ada baru. 3 kilo. Oh iya. Gelap. Gelap. Senter apa? Oh gelap. Pakai blit. Gelap. Gelap senternya. Aduh, sini sini. Lah. Wala. Itu rapi itu. Mana ada? Cuman kira pikir tekun ya. Tahu. Kecil. Tolong yang lihat penampakan kasih tahu. Hati-hati lihat penampakan ya. Iya, yang lihat penampakan tolong kasih komen. Yang lihat komen penampakan komen di bawah. Oh iki titiannya. Besar. Ibnu. Osna. Mana ya? Jalannya enggak kelihatan sama sekali. Pukul. Wih, oke. Okay. Siapa mana ya jauhnya? Ini tembus sana. Ya, aku belum pernah nembus ya. Aku balik. Mau. Iyo. Pada hantu no. Kuntilanak. Mau kuntilanak. Kalau ada yang berita berarti.
Kelawarnya, oh my god. Enggak kelihatan. Tuh ditawak habis kita sih. Kelawarnya. Mana ya? Ditunjuk arahnya apa itu? Kalau itu apa lampu itu? Nih, tuh guys ada lampu guys, pertapaan kali. ngeri banget guys. Ekstrim banget nih ya. Itu apa tuh bacanya? Gua ke kelawar. Oh iya. Di sini aja. Tuh nembus guys. Lumayan. Enggak terlalu jauh sebenarnya, cuma kan karena pertama kali. Pertama kali kan. Oh guys, airnya tembus juga. Di dalamnya dingin tapi ya. Berarti ini kalau mau tembus ke sana harus naik sih. Iya. Kan sama aja. Balik lagi jar males. Kalau balik kan. Baliknya lewat sini aja. Keluar aja. Iya. Akhirnya. Bagus juga. Samping tuh apa? Jurang. Hah? Samping ini loh. Ya makanya lihat. Blit. Ini kemana ya nantinya? Ada tembusan di sana. Nah, balik lagi. Oi, Pak, hati-hati. Kita bungkur. Oke. Okay. Mana? Anu, please dulu. Bawa. Katanya apa tuh, Bang? Masa balik sana lagi, Dik? Capek, minum. Bau dong. Salah jalur. Oh, naik ke atas. Iya, iya, dari situ kecil. Jadi harus balik lagi. Balik lagi. Balik lagi ke sana. Kalau mau keluar. Iko bo. Bapak senterin di tengah mana? Kapan jeruk itu? Nah, iya dalamnya. Luas kan? Ih, masuk sana lagi. Barunya lah. Tapi tonggolnya ya. Air. Jadi sini bau ya. Masih hidup kok anegam lampu. Oh, ini blitnya.